kan kalau misalkan dia gatel kan, yang kalau di kan enak kan? Bener. Nah lu kasih caranya biar dia gatel, kasih salep itu. Wah gatel, aduh jadi enak. Gitu, kan gue gak biasa, gue pengen gatel. Biasanya orang ngilangin garuk kan. Say. Terus gimana nih kesannya, kesannya yang sekarang tuh? Oh, sakit nih membawa acara. Ya, selamat datang di grup posisi bersama Doda Blak. Kali ini di Adam Sose. Acara kita ambil alih. Oke. Waduh. Dan akhirnya kita jumpa lagi pastinya. Yo, di program Gerabak Musisi Tok-tok-tok. Enggak takut. Yes. Dan sekarang adalah episode ke-7, Bro. Episode ke-7 luar biasa banget ya. Kemarin kita juga sudah sama Gwen Watson. Nanti kita mau bakal menggerbek teman-teman dari The Adams. Nah, mereka Adam mereka kan mau datang nih ke hotel sini nih. Iya, mereka nginep di sini. Jadi makanya kita bakal gerbek di sini. Langsung aja kita temuin. Kayaknya udah datang lo, Bro. Mana? Toreroret. Siapa? Dia udah datang lur. Udah di luar. Oke. Langsung aja kayak kita sambut. Toreroret. Oke. Apaan? Ada apa akhirnya kita jumpa. Assalamualaikum. Enggak gini nih. Luar biasa. Kok bentar lagi nih? Bentar. Masih ada yang lainnya. Kita tunggu dulu. Akhirnya kita grebek nih di hotelnya. Oke. Yes. Oke, kita tag dulu ya. Yoi. Oke, sip. Sip. Wow, akhirnya kita jumpa bersama The Adams. Di mana lagi kalau bukan di Gerbek Musisi? Tok tok tok. Enggak takut. Iya. Luar biasa, dan kita sekarang ada di Fab Hotel ya, pastinya tempat mereka nginep, dan pastinya mereka habis main di salah satu tempat yang pastinya luar biasa banget ya. Wow, tadi main di acara Super Adventure, Bro. Yes. Keren banget tuh ya. Iya. Wonderia ya, itu di Wonderia ya, bener ya? Mantan Wonderia. Sekarang udah gak aktif soalnya. Oh iya. Gara-gara lu naik, Bro. Oh iya juga ya. Langsung aja sekarang kita tanya-tanya yang pertama ya. Iya, yang pertama ya pastinya tentang kesannya ada di Semarang gimana nih? Wow. Kayaknya pertama kali, oh iya. Setelah 13 tahun ya? Setelah album terbaru ini sih, ini yang pertama kali. Yang pertama kali ya. Lagi jalan-jalan, lagi main ke kota-kota lain. Terus ya ini untuk pertama kalinya lagi kita ke Semarang gitu sebenarnya. Dari beberapa kali kita kalau melihat sosial media, Semarang jadi salah satu yang sering banget teriak-teriak. Iya. Bang, Semarang bang, Semarang bang. Pelantur. Bang, apa kabar? Semarang bang. Sunan Kuning bang. Mau tutup bang. Sempat vakum atau enggak, kita enggak vakum. Memang bukan vakum ya, tapi kita cuma ada dan kalau vakum itu kan kedap udara kan. Betul. Ih, kayak itu kan. Alat gitu loh yang buat ngilangin anginnya gitu. Oh iya. Lah iya. Vakum. Iya, cleaner. Jadi ya kita antara ada dan tiada aja. Jadi kalau main manggung apa segala macam ada yang undang, kita datang main. Datang aja, tapi kita belum untuk main. Antara dan tiada ya. Oh, keren gabung sama itu. Kita aja. Kita kalau diundang ya terima undangan biasanya gitu. Undangannya mana? Say. Terus gimana nih kesannya yang sekarang tuh? Semarang yang sekarang gimana nih? Oke sih. Nah, kayak dari euforia. Panasnya masih. Iya, semakin panas banget gue. Waduh, ini dia nih. Tapi di kamera kan agak putih, Bang. Iya, benar juga. Kalau putih gue lebih putih lagi, Bro. Iya. Jadi emang kalau ke Semarang ya pasti yang kita ingat salah satunya adalah panasnya. Tapi selain di luar itu, kuliner pasti akan kuliner dong. Lumpia ya, makanannya lah. Lumpia enak ya. Wah ini dia. Kok bebat tuh nyobain belum? Belum. Gimana tuh? Wah. Mantap. Habis ini. Dekat stasiun Poncol. Waduh. Kok bebat enak. Kereta tahu gua. Iya kereta itu benar-benar lama kereta itu. Ya banyak kereta ya. Jadi muka penontonnya senang-senang banget sih, jadi kita juga sempat. Tadi sempat ada juga yang dengar ada adiknya Mas Pandu katanya. Siapa? Ini tadi di panggung, Bro. Oh. Aduh. Iya. Pas tadi liatin, waduh. Adik ketemu gede. Beda juga. Adiknya Ale juga. Adiknya Pandu sama ada Pandu sama Ale sama abang-abangan semua orang. Oh gitu. Iya juga. Oh, itu adik-adikan. Berarti punya adik-adikan banyak. Boleh juga kita minta tips di sini.
Ngomongin masalah album nih. Yap. Wow. Ini baru ini ya, baru ada album baru ya kayaknya ya. Dan apa namanya itu rilisnya kemarin kapan sih? Kita itu rilisnya Maret 2009. 6 Maret. Tuh. Ih, padu. Ini gue lupa sih. Iya, katanya tanggal 6 deh. Tanggal 6. Aku dikerjain tanggal 6 itu. Ini kayaknya pengaruh Chong Yang Saset nih. Chong Yang Saset. Kolah angin. Tahu nih. Kolah angin. Kolah angin tanggal 6. Ada tanggal 6. 6 Maret 2019 ya. Kayak Jumat Pahing kayaknya. Itu terus habis itu kita main-main, habis itu kepotong bulan puasa. Potong lebaran. Oh. Karena enggak puasa, jadi kepotongnya langsung lebaran. Oh iya. Sama aja sih kalau puasa ya tetap sama aja. Yo. Iya, namanya yang juga tur ya. Biasa kita. Berarti ini juga main di sini nih dalam rangka tur atau gimana nih? Enggak juga. Yang antar kelas. Yang memang kita diundang dan tadi sih dalam rangka baja ya. Sama baja ringan. Oh, sama Super Adventure, jalan Jogja, terus habis itu sekarang Semarang. Okay. Ya, kita belum tahu lagi nih. Tapi mungkin ada tur mandiri nanti ya. Betul. Kita sedang teman-teman dari setiap kota bisa apa namanya nyulik kita sedang. Oh boleh kalau ada tur mandiri boleh kolaborasi sama anak-anak sini. Oh boleh. Boleh deh. Mungkin lo mau bikinin. Insya Allah kita buat skena nanti. Wah, November ya? Iya. Oktober jadi ya? Kayaknya bercanda karya. Wah, jadi saingannya itu dong. Kita manggung kalau yang itu ya? Ngobrol juga. Oh iya? Enggak. Oh itu manggung, manggung. Ngobrol. Manggung. Oke, dan itu di albumnya itu menceritakan tentang? Sebenarnya ya yang kita tangkap sekarang aja sih yang kita rasain. Konteksnya sama kita sebagai band dan sehari-hari baik lewat individu maupun kolektif secara unit musiknya dia ada seharian aja lah. Nah, iya. Kita seharian kita lebih senang perspektif kita aja gitu loh. Seharian perspektif kita sekarang kita udah mulai dewasa ceritanya terus gitu lagu-lagunya juga tua sih lebih tepatnya dewasa sih. Iya, iya. Lewat bilang dewasa aja. Iya, benar kalau dewasa. Enak-enak sama yang baru ini baru. Iya. Ada berapa track tuh di Agro Plus tuh? Di Alter Plus kita ada 11. 11. Satu lagu sebenarnya hidden track. 11 kayaknya. Kalau ngomongin track 11. Kalau lo beli CD-nya lo bisa denger hidden track ada, ya. Kalau enggak beli CD-nya ya surprise. Enggak bisa ya. Oh, ada hidden track-nya ya? Ada. Oh, jangan-jangan hidden track-nya enggak pernah denger kan? Enggak pernah denger. Berkolaborasi sama musisi. Itu ya, hidden track-nya nyambung sama ya, kita memang kolaborasi sebenarnya di hidden track itu ada satu ya, si seniman Singapura. Seniman Singapura dia itu instalasi audio soundscape. Oh, gue pengen dia ngisi waktu itu di lagu Jelajah sebenarnya namanya. Jadi kita enggak pernah istilahnya. Oke. Macam credit postin gitu ya kayak ini nih Marvel. Kan nyambung sama lu sebelum setelahnya. Oh, gitu. Ini universe emang. Ini universe. Ada cinematic universe. Jadi sama V205 tuh beda universe. Adam Audionetic universe sama V205 sebenarnya beda universe. Beda. Kalian lebih jadi band itu banyak pertanyaan juga, idealis apa pasar sih? Seberapa penting menurut kalian idealis atau pasar? Gua balik lagi, menurut kalian band ini idealis apa pasar? Nah, idealisnya dapat, pasarnya dapat. Nah, itu. Ya udah, kita enggak pernah mikirin gitu. Gua ikut kalian aja sama gitu ya. Oh iya, ngapain gua bikin? Buat enggak penting aja. Posisinya enggak boleh berpikir kayak gitu. Enggak boleh. Ya sih bikin aja senang-senang aja. Iya. Nanti pasar ngikutin ya gitu ya. Iya, enggak harus juga mikirin tentang pasar. Tapi pasar juga bisa diciptakan sih. Nah, anjir. Anjir. Enggak banget. Di sini banyak pasar kan? Oh iya benar. Banyak pasar itu diciptakan kan? Benar. Nah, ini dia. Kayak ini. Enggak ada goyang, enggak ada karya. Harus mikirin gituannya. Karyanya dulu itu yang paling penting. Nanti kalau udah mikirin pasarnya karyanya biasanya jelek. Ini rata-rata jadi lo lebih jadi banyak. Ya emang jelek aja udah jelek gak ada obat tuh karyanya. Tapi kita nanti ngeluarin obat. Salep lagi nih. Iya, salep lah. Kalau tahu digosok-gosok makin asal. Iya. Eh, ngomong-ngomong teman-teman The Adams nih, berarti dari tahun berapa nih berkarya tuh? 2000 ya? 2002 ya? 2002? 2002? Jaman manusia milenium ya? Berkarya! Jamannya Saras berarti! Milenium ya? Sebelumnya sama Panji. Sama Mr. Black. Zaman lah kita, Kapten Tsubasa juga zaman. Iya, iya.
Ini gue doang yang tahu. Oke, makin digosok, makin aso. Ini punya slogan baru ya? Boleh juga ya? Slogan barunya bikin gagal kan? Gosok, makin bisa, tambah gatel. Gak usah. Aso. Ini gini. Wih, gatel lagi. Iya, biasa gini. Oh ini kan gak gatel. Tapi kan kalau misalkan dia gatel kan, kalau digaruk kan enak kan? Bener. Nah, lu kasih caranya biar dia gatel. Kasih salep itu. Wah, gatel. Aduh, jadi enak. Gitu. Wah, gue gak gatel. Gue pengen garuk. Biasanya, salepin. Orang ngilangin. Garuk kan? Biasanya orang bikin salep itu ngilangin gatel. Tapi bukan gatel-gatel yang gitu. Gatel-gatel buku lah. Gatel-gatel enak. Iya. Oh, ini gatel yang aso itu kan. Nah, kalau kayak gini nih gatel enak. Lu gak kali? Aduh, ini bahaya. Ya, biasa ini. Ini jangan-jangan ini kalau kita nggak berharga nih. Oke. Namanya juga curhat ya. Jangan-jangan ini teman-teman Dadem pas ini pas apa namanya bikin merchandise-nya berarti salep tadi bro. Jadi yang lain kan ada t-shirt, agak ketahan di Bepom nih. Iya nih Bepom. Tapi kita punya kopi. Oh kopi. Kopi pelantur ada kita. Di Bepom tuh wah. Itu skincare agak soalnya. Ribet ya, iya. Karena kita belum ngajuin kan. Kita soalnya belum ngajuin. Gatal itu bagian dari sebuah penyakit atau sesuatu yang mengganggu. Nah, sementara di kita balik. Bagaimana caranya yang mengganggu itu dihadirkan? Mengobati benar. Wah, ini emang musisi yang luar biasa nih. Unik. Iya, beda dari gerbek musisi sebelumnya, Bro. Ya, yang paling ini. Yang hidden, itu, yang hidden. Yang ini, yang itu. Yang, itu ini. Jadi lagu yang paling ini tuh di track yang itu. Boleh juga. Ini harus jadi stand up ya. Boleh juga ya. Nama saya Aryo, dari Jawa. Aso. Udah mulai, Kita ke Semarang. Ini gue endorse lah. Nanti iklan kita. Eh gratis lah kalau di sana. Iya lah. Iya, di Semarang ini. Ini harusnya datangnya Kamis ya. Biar kita masuk ke studio lah. Enggak bisa, mereka harus sunah rasul. Oh iya, cuy. Enggak lu kan salat asal enggak bakal. Enggak bisa. Iya. Kok gini? Ini maksudnya gini. Jangan lu persepsi. Bahaya, bahaya. Gini aja. Kalau misalnya perjalanan di Adem itu apa namanya? Pernah enggak sih main di acara-acara kolektif gitu kan? Dan seberapa penting acara kolektif buat kalian? Gigs gitu, teman. Kemarin kita baru main di Kedubes Bekasi. Kita bikin sendiri. Bikin sendiri. Iya. Jadi kan sebenarnya kita ngajak orang Kedubes Bekasi. Oh, Bekasi mana nih? Kedubes Bekasi. Kedubes Bekasi. Lu kan Bekasi kan? Gua Tambun, gua tapi. Oh, Tambun ya. Tambun. Jati Kramat. Ada, oh, ada sebuah kolektif. Lu udah beli pasar belum sana? Udah. Makanya nyampe sini kan harus punya paspor sekarang kan? Iya juga. Iya. Ngeri juga ya daerah sana. Iya, gua ke Demak aja pakai paspor sekarang. Mana Demak? Kalian udah tahu daerah Demak? Tahu Demak. Oh Demak. Ada bandnya tuh ya? Ada band yang terkenal di Demak? Ada. Di situ ada namanya Kota Sayung. Kota Sayung. Iya, itulah Sayung Teduh banyak tercinta. Setelah waktu. Kayak itu mau ngobrol itu ya. Ngobrol gitu ya. Tadi kedenger gimana? Oke. Iya, susah lo ngedit, diamin susah lo ngedit. Enggak apa-apa, usah diedit nih. Ada cut-cut kok. Itu ngapain kata-katanya? Sayung Teduh. Nah, kalau di Demak Sayung Teduh, kalau di daerah Pekalongan ada lagi tuh. Apa tuh? Sarung Teduh. Wadi Imor. Wadi Imor. Iklan. Iya. Gajah Kayang. Mereka soal belum bermain lu Semarang ya. Kalau di penyanyi dangdut juga banyak terlahir dari sini. Kampus UNES. Oh, pernah main di kampus UNES? Belum ya? Belum ya? Wah, kita dari sana nanti kita undang lagi. UNES ada penyanyi dangdut siapa namanya, Bro? Unesa Bahar. Belum. Oh, sakit nih membawa acara. Ya, selamat datang di Grebek Musisi itu. Bersama Doda Blak. Kali ini di Adam Sose. Acara kita ambil alih. Oke.